tahu itu sih. Menurut aku itu kayak bukan suatu hal yang harus dibesar-besarkan. Aku sangat menyedihkan sekali dengan berita ini gitu, karena menurut aku ini belum ada ketidakpastian tapi beritanya udah besar gitu. Kalau emang enggak benar aku yang malu juga, kalau emang benar ya udah, emang kenapa gitu. Jadi aku enggak tahu, karena aku udah enggak ngurusin, soalnya udah ada orang bagian yang ngurusin. Aku kerja sama salah satu agent. Agent tersebut aku udah kontrak, agent tersebut yang mengurusi semuanya. Dan di sini aku lihat mungkin banyak banget orang yang terlalu seneng kali ya ngelihat ketemu berita apa segala macem. Jadinya mereka ngomong gitu, ini tuh mau dibeli sama siapa. Sebenarnya sih aku nggak tahu ini mau dibeli sama siapa atau apa.